News VOB. Beberapa waktu lalu di sosial media Twitter ada pemungutan suara untuk pemilihan tangga lagu. Lagu Public Property menjadi lagu favorit dan menduduki urutan nomor 1, masa iya? Let's talk about it. Halo teman musik, selamat datang di Isengin Musik, channel yang membahas serba-serbi musisi dan musik itu sendiri. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, komen dan share ya. Melalui akun Twitter People Pop Polls World Cup of 2022 atau Jajak Pendapat Rakyat Piala Dunia 2022 apabila di Ali Bahasa. Dari postingannya akun ini fokus pada pemungutan suara. Yuk kita cari tahu lebih detail. Melalui informasi pada profilnya terdapat nama pemilik akun dan laman website yang terlampir. Mimin klik website yang ada di profilnya yaitu freakitrigger.co.uk. Penjelasan pada menu About, Freaky Trigger adalah situs web yang didedikasikan untuk tulisan cerdas dan informal tentang budaya pop, musik, film, TV, makanan dan minuman, buku, seni, sains, dan hal lainnya. Freaky Trigger ini berbasis di London yang didirikan Tom Ewing. Melalui profil Twitternya Tom Ewing adalah copywriter dan analis di Wattpad. Penulis tentang nomor 1 dan hal lainnya. Memulai Freaky Trigger, ILM dan @peoples_pop. Kembali pada pemungutan suara, pada postingan ini VOB menduduki posisi teratas dari hasil akhirnya, berikut hasilnya. Posisi terakhir 100 gigs dengan lagu Doritos dan Fritos mendapat voting 20,4%, posisi ketiga diduduki Regina Spektor dengan lagu Sugarman mendapat voting 20,4%, posisi kedua diisi oleh Tove Lo dengan lagu No One Dies From Love mendapat voting 28,6%, dan posisi kemenangan Voice of Baceprot dengan lagu Not Public Property mendapat voting 34,3%. Terbukti untuk pemungutan suara Balad Ceplok sangat gencar dalam mendukung di kanal mana saja ada nama VOB di dalamnya. Kita apresiasi buat Balad Ceplok. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih.